susah nak percaya ni, Mac. Gigi tumbuh dalam hidung. Dalam hidung, ya? Satu kejadian yang tak normal tu. Ya, tapi kabarnya benar, jarang berlaku. Berlaku di mana? Kita tengok dalam paparan hashtag malam ini. Saksikan. Seorang lelaki di England mengalami masalah pernafasan selama bertahun-tahun. Doktor yang memeriksa mendapati objek putih tumbuh dalam hidungnya. Ia dikenal pasti sebagai gigi ectopic yang bermaksud sesuatu yang berada pada tempat tidak normal dan sangat jarang berlaku. Gigi terbabit berjaya dikeluarkan menerusi pembedahan dan pesakit tidak lagi mengalami masalah pernafasan atau gejala hidung tersumbat. Imej letusan solar yang besar pada matahari berjaya dirakam baru-baru ini. Ia dirakam menerusi kapal angkasa khas milik pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas kebangsaan NASA, Amerika Syarikat dan Agensi Angkasa Lepas Eropah. Letusan solar berkenaan disifatkan terbesar pernah dilihat menerusi satu imej tunggal di matahari. Menurut ESA, letusan solar tersebut tidak menghantar partikel bahaya ke arah bumi. Tular rakaman objek berlega-lega di ruang angkasa ibu kota Pakistan Islamabad baru-baru ini. Ramai menyifatkan kemungkinan besar ia objek terbang tidak dikenali atau UFO. Aslan Warwick, 33 tahun, menghabiskan masa 2 jam memerhatikan UFO yang berbentuk segitiga itu. Yang peliknya UFO.